Guys, saat ini kita mau makan di Aroma Padi Nusantara Peranakan. Kita mau cek makanan yang ada di sana ada apa aja, sambil kita lihat situasi di dalamnya ya. Ayo guys, kita masuk ke restoran Aroma Padi. Halo guys, sekarang saya berada di Aroma Padi. Suasananya seperti ini, Aroma Padi ya. Suasana restorannya cukup nyaman, comfy. Sekarang jam 12 siang dan ini menunya. Kita lihat menu makanannya. Ada daging, menu daging, menu burung puyuh, menu sayur, dan nasi lontong. Nasi lontong berarti nasi goreng sama lontong ya. Makanan ringannya tofu cabai garam. Kalau minumannya sih standar sih, kopi. Oh, ada creme brulee juga nih. Creme brulee kan enak ya. Ada es kopi. Non kopinya ada Thai tea. Menarik sih Thai tea ini ya. Avocado, kuah, pancake. Kalau dibalik, ini ada blend smoothies. Banyak ya, mojitos. Jadi intinya restoran ini minumannya cukup lengkap sih. Bahkan tradisionalnya es kopi durian aja ada. Harganya ini disingkat ya, 000-nya udah disingkat. Jadi menu makanannya juga dibalik. Ada daging, burung puyuh. Kalau dibalik ada ikan, menu ikan, kepiting, udang, ayam bebek. Suasana restorannya seperti ini. Ladang padi. Ini menu ininya, dapurnya. Keren juga ya. Ternyata di dalam itu suasananya enak kok di sini. Oh, ada meja luar juga. Mungkin bagi yang smoking area ya. Di atasnya ditutupi kayak apa nih, atapan kaca gitu sama lampu-lampu. Kalau malam enak sih, terus ada pohon-pohon gitu jadi nggak terlalu panas, tapi ya tetap aja kelihatannya agak panas sih. Parkiran kita berada di Jalan Cepete ya, Jakarta Selatan. Musiknya baru keluar, kelihatannya pegawainya banyak juga ini. Oke guys, kita lagi pesen. Saya lagi pesen takeaway sih. Cuman saya lihat coba-coba untuk restoran Aroma Padi. Aroma Padi. Oke guys, kita kabarin lagi. Ini toiletnya. Toiletnya sangat comfy ya, nyaman sekali toiletnya. Ada untuk pria, wanita, dan ada yang gabungan. Sangat bersih, sangat nyaman toiletnya. Aroma Padi mantap. Suasananya kayak di hotel guys. Ini suasananya